Tugas wasit adalah menjaga dan menjalankan peraturan permainan serta memutuskan setiap gangguan atau perselisihan antara masing-masing kubu. Wasit mempunyai kekuasaan yang tak terbatas untuk menghentikan permainan terhadap segala pelanggaran yang terjadi. Dapat mengeluarkan setiap pemain selama berlangsungnya permainan bila dianggap oleh wasit berbuat kesalahan. Dapat memberikan isyarat bahwa permainan dapat dimulai kembali setelah penghentian dari pelanggaran di atas. Dalam sepak bola, seorang wasit ditemani dua hakim garis, satu wasit cadangan dan penilai wasit. Mereka semua termasuk dalam perangkat pertandingan. Profesi wasit pertama kali diperkenalkan oleh orang Inggris yang bernama Richard Mulcaster pada tahun 1581. Dia menyarankan menggunakan hakim untuk menyelesaikan perselisihan atas pihak yang bertikai. Di era modern, wasit pertama kali diperkenalkan oleh pihak sekolah di Inggris pada saat itu ada sebuah pertandingan Bodyguard Club versus The Arnold Club. Mayoritas wasit dalam sebuah pertandingan adalah seorang pria, dikarenakan dalam sebuah olahraga khususnya sepak bola fisik seorang wasit harus kuat secara fisik dan mental. Apa jadinya kalau sebuah pertandingan dipimpin oleh wasit wanita? Mari kita lihat videonya. We'll be right back.
Ciao, 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 ciao.